Sudah mau tutup, masih datang pelanggan. Terpaksa kita layani karena untuk ke pelanggan khusus ya. Dan ini dari pagi sampai malam ini tidak berhenti bakar ayam dan sate ayam, sate kambing, sate sapi. Nah, sahabat, ini masak yang terakhir ya untuk malam ini, dan ini khusus untuk pelanggan karena datangnya malam-malam, terpaksa kita layani. Nah, ini kita bakar ayam yang setengah ekor memakai bumbu kecap, yaitu kecap manis, kemudian saus lada bubuk, sirup limau ya, dan juga margarin. Nah, ini bumbunya, bumbu olesnya bakar ayam, dijamin bumbunya meresap sehingga banyak pengunjung yang kembali untuk menikmati bakar ayam ini meskipun agak gosong ya. Nah, ini juga ada sate ayam, sate kambing, sate sapi yang dipesan pelanggan yang kemalaman ya. Kita lihat ini untuk bumbu olesnya juga sangat simpel, sangat mudah, yaitu memakai kecap manis ya, kemudian juga memakai bumbu kacang ya. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita bakar setengah matang, kemudian kita masukkan ke dalam bumbu celup atau bumbu oles sate. Ini aromanya sangat enak sekali untuk sate ayam, sate kambing, sate sapi juga sama ya. Dan ini sate ayam. Nah, sahabat semuanya, ini videonya singkat, tapi semoga ada manfaatnya buat sahabat semuanya meskipun videonya pendek. Kita bakar semuanya ini untuk pesanan malam ini yang terakhir, dan kita akan tutup. Nah, ini satenya sudah kita celupkan dan kelihatan sangat menarik juga, aromanya juga sangat enak sekali. Nah, buat sahabat semuanya, bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmunya. Di sini memakai pelengkap yaitu seperti ini ya, ada acar, jeruk, kemudian bumbu kacang, kecap manis. Untuk pembuatan bumbu kacangnya juga sudah ada di videonya Lezat Mantap, tentang pembuatan bumbu sate dari kacang ya. Nah, ini bumbunya yang sudah disiapkan ya. Ini sudah mau tutup sahabat, ini sudah diberes-beres ya. Nah, ini hasilnya, dan ditambahkan juga dengan bawang goreng ya. Dan ini siap untuk kita sajikan, atau kita langsung sajikan ke pemesan atau pelanggan nih yang mau makan, sudah lapar katanya. Lumayan banyak nih untuk yang terakhir malam ini. Nah, ini satu ya, satu grup. Kemudian ada sebelah sini ya, sebelah sini juga ada. Dan ini, jadi itulah videonya singkat ya, tetapi tetap semangat buat sahabat semuanya, dan salam sehat selalu buat sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya selalu dimudahkan dalam segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.